Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'ahi ulumi fi darini amin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi nasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massatuhum tayfun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massathum, apabila menyentuh akan mereka, maksudnya apa? Membayang-bayang, jadi mereka dibayang-bayangi, ya, pikiran jahat, maksudnya apa? Berbuat dosa, asobahum, menimpa akan mereka. Misalnya kalau sesuatu yang jelek, bahasanya gitu, asobah. Taifun aisyai'un, kalau di sini ini lo aisyai'un alamma bihim, artinya sesuatu yang menimpa kepada mereka. Wafi kiraatin taifun, pada satu kiraat taifun, ya, jadi apabila menyentuh mereka oleh sesuatu, ya, apabila sesuatu menyentuh mereka, ya, maksudnya apa? Apabila mereka dibayang-bayangi oleh pikiran jahat, ya, itu berbuat dosa. Jadi pengen berbuat dosa. Dari siapa tuh bayang-bayang pikir-pikiran begitu? Minasyaitani, daripada syaitan. Jadi syaitan itu membayang-bayangkan kita untuk berbuat dosa, mengangan-angani kita, menjerumuskan kita. Jadi kalau ada keinginan berbuat maksiat, itu syaitan. Berbuat dosa itu syaitan. Menghancurkan kita syaitan. Ngaji jangan setan tuh membuat kita ragu ingin melakukan kewajiban. Jadi setan itu nggak pernah lengah, yang lengah tuh kita. Setan terus gencar menggempur kita segempur-gempurnya sampai mati. Jadi sadarilah, bila mana ada sesuatu yang menghentikan kita untuk melaksanakan perintah Allah, untuk kita melanggar larangan Allah, ingin berbuat maksiat, ketahuilah itu adalah minasyaitan. Idza massatuhum ta'ifun minasyaitan. Apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, maksudnya berbuat dosa, itu ya minasyaitan, daripada setan. Ya. Itu setan tuh yang membayang-bayangi, itu setan. Pengen kita berbuat maksiat setan, supaya apa? Bisa nemenin dia nanti di neraka, ngerame-ngeramein neraka. Jadi sifat setan begitu. Masuk neraka enggak mau sendiri-sendiri aja, maunya rame-rame. Kayak orang korupsi, kayak korupsinya banyak, bisa dibagi-bagi, biar bisa, ya, mulutnya nggak bicara, andai kata bicara, masuk neraka rame-rame, masuk penjara rame-rame, itu sifat setan. Tazakkaru, ya.
ikaballahi wa sawabahu. Apabila mereka dibayang-bayangi oleh pikiran jahat, pengen berbuat dosa, ya, daripada setan yang bayang-bayangin itu, bayang-bayang itu setan, maka mereka ingat ikaballahu akan siksaan Allah, wa sawabahu dan pahala Allah. Fa idza hum mubsirun, ya. Fa idza hum, maksudnya apa? Izan, ya. Maka fa idza hum mubsirun. Maka tiba-tiba, ya, atau maka ketika itu, ya. Maka ketika itu juga hum mubsirun, mereka melihat. Jadi ketika dikembalikan kepada Allah, mubsirun. Masya Allah, ini hebatnya zikrullah. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, tazakkaru, jadi ketika setan, ya, ketika setan membayang-bayanginya untuk berbuat maksiat, lalu dia ingat kepada Allah, tazakkaru, ya, tazakkaru, mereka ingat kepada Allah akan siksaan Allah, akan pahala Allah. Fa idza hum mubsirun, maka ketika itu juga mereka dapat melihat al-haqqu akan kebenaran, min ghairi, daripada yang lainnya. Fatarji'una, fayarji'una, maka dengan sebab itu mereka kembali. Nih, jadi kita ingat sama Allah terus. Ingat sama Allah terus. Jadi orang yang ingat sama Allah ketulung. Orang lupa sama Allah enggak ketulung. Ingat Allah. Lagi sedih ingat Allah, tabah. Lagi gembira ingat Allah, tidak lupa diri. Ya. Jadi lagi sedih ingat Allah, tabah. Lagi girang ingat Allah, enggak lupa diri. Lagi sedih enggak ingat Allah, nah, apa yang terjadi? Marah-marah. Tidak seimbang tuh dirinya. Karena enggak ingat Allah. Merana, putus asa, putus harapan. Tapi ketika ingat Allah, tambah. Diberi oleh Allah kekuatan, kesabaran. Gembira enggak ingat Allah, apa yang terjadi? Sombong. Angku. Membanggakan diri. Akhirnya bisa berbuat kemaksiatan. Tapi ketika ingat Allah, dia enggak lupa diri. Dia akan bersyukur kepada Allah. Jadi hebatnya, pengaruh hebat ketika kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa wala yuqsiruna. Wa ikhwanuhum, dan ikhwan, teman mereka, saudara mereka, ya, saudara mereka, ya, temannya. Ikhwan syaitan, temannya setan. Minal kufar, daripada orang kafir. Yamudunahum, mereka itu membantu mereka. Jadi teman-teman mereka membantu mereka. Aisyayatin, setan. Setan tuh membantuin mereka. Fil ghayyi, ya. Di dalam, ya, menyesatkan. Jadi setan tuh bantuin kita dalam menyesatkan. Tuh kalau menyesatkan kita nih, wah, ini setan nih. Jadi pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran buruk, setan.
Suuzon sama orang tua, setan. Suuzon sama guru, setan. Karena dengan suuzon itu akan menghancurkan kita. Setan. Summahum, kemudian mereka la yuksiruna. Mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Yakufu anhu. Mereka mencegah darinya. Bitabassuri, dengan teliti. Kama tabassar muttaquna, sebagaimana telitinya orang-orang yang bertakwa. Jadi setan begitu kerjaannya, ingin menghancurkan kita. Sampai sini aja deh ya, udah siang. Allahumma.